الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فوق بدأ إياه كبن الله تعالى selebih biji amalah eten pembun orang ngajak bonus sahabat juga Allah Ta'ala serta ngalah boleh biji bonus nyata aki jawaban dari sebagai orang Islam kesana tidak boleh ada jadi sebagai dakwah kau lah ngajak jak panjangan setuju supaya abeli da Allah Subhanahu Wa Ta'ala setong kaping dua nyopre nampoy sangkaan-sangkaan dugaan-dugaan si timbul karena kebuduan kota bersangkaan-sangkaan si timbul karena kehasudan karena ini kamu sunatullah kadin maka lakuan si saya kalau lakuan si juga saya baik manusia biasa maupun nabi mesti beda musona beda si seneng beda si tak seneng ini kapan peraturan sunatullah allati qad khalat min qablu wa lam tajid li sunnatillahi tabdila Allah Ta'ala kedudukan dalam Quran وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون لكر كر جريا جن الله تعالى انكو عدد تيكي دا كبرا نبي نبي اتتي عدد تيكي موسو انكو عقبي موسو نبرا نبي موسو نبي جريا منسا سيبنسا منسا بياسا وطبا سيبنسا شيطان Natu caca memberi caca si tada-tada. Natu kepada kita emor. Cuk saking Allah Ta'ala reka sokan. Tak kira ala kau cara jadi anjak jadi ya. Tapi lah karena peraturan Allah. Tujuan. Nak sebendikan untuk orang alikir di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud tu cuma alikir. Kenapa mereka alikir? Mabuhi hati supaya ingat Allah Ta'ala. Kalau berarti sisa ukur boleh ingat. Berarti apa? Ibadah cawacan ingat kalau ben artisnya sombong guna. Bodoh orang mereka. Abikir la ilah illallah, la ilah illallah. Tapi hati tak ingat. Bodoh. Bangal sombong nak kalau. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pekeran jaga jaga bodoh. Tak kena mungkir ni kan. Ini kasih apa boleh ya? Apa boleh supaya ingat ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat-tempat sini supaya ingat ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita itu agama, Nabi kita itu ampun orang malu seingat Allah Ta'ala batin tak ingat. Kenapa artinya? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum wa la yanzuru ila qulubikum. Mesti Allah Ta'ala ate. Ate tak ngaduk Allah Ta'ala. Kentos ke dinapa? Kentos ke ijab raja. Ijab ngajab, ijab ngajab. Artinya ilakoni, gembi sekoni. Muka-muka ate kisah bisa abadi di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benar ku abad itu ingat Allah Ta'ala saja nak buntan. Nyari jalan, ajalan lagi kanku ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau pun arti, si sawku ungkul. Semakin orang seusaha, matepak abang kanku ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada papa nikah perlu kebaci dari tanah. Pasal namun baci korang gak pikir gitu. Ampun tak masuk ke gorongan tepak, ampun. Jadi maksud pun orang adikir atau rekat gitu. Mabuliya ati, supaya ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beningat kau ingat, lebih ingat dari sampean setiap bulan. Ma beli hati kan kau ingat dah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam Quran terangaki, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu'i wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingat abang ada Allah Ta'ala, ada pangeran abang ini lemah hatina. Kalau ben tadarru' ben merendahkan diri, ben tada suara anak. Kulak-kulak malam, ingat ben. Jadi orang yang lupa ke Allah Ta'ala. Ini kanjurin Allah Ta'ala di dalam Quran. Kenapa orang saya dikir ketika nikah? Saya perlu cale, perlu cakau cain, perlu terlalu ni. Oh, kau sudah bersih kau orang. Mungkin kau orang yang orang kita tahu siapa tarekat cerita. Jadi kan, saya panahin. Mana bi tarekat tu? Ami bahaya. Karena tu cara tarekat itu usianya dulu kita pun sunnah. Ini kuat kaki kalau bengkok anban hati juga. Sampai Syekh Bahuddin Jabu, Al-Mu'rid Al-Qadir Qadina ala khatarin min dini. Orang saya tirat ketirat sengko, dikhawatirkan agamanya orang jadi. Artinya kemungkinan orang ini bisa mati tak selamat dengan Allah Ta'ala. Semua orang dikir, kenapa? Bunyi ngakau lebih pinter, ngakau lebih tinggi pun tak. Kento abek, mabali abek supaya ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ben saung kungku ingat si tong. Kapan dua?
karena ati kento berkarat, kaki terlaki saudara lalang gila. Ati kento berkarat, ati kento adik penyakit. Memporo terang, entar ke dokter. Terus menikah, ati ini kalau kata dokter aku lah karena ada. Mi'rat ini mau dia pun baca pun. Wasyarahu hubi zikin al-ihsan ibarat Rasulullah ya se-ilmu. Bisa ngurang urusan nikah, urusan batin. Bumi dungi gak bisa. Contoh wajah Rasulullah kento, contoh bagi kita orang. Kenapa orang mungkin si anak doi Athena terobos dari penyakit hasud, terobos dari penyakit takabur, terobos dari penyakit bolik, khianat, lecek, berlain-lain lah terobos. Kenapa panika patut dicale? Kenapa panika patut tiara sari tak saya? Sesi para hadirin tuh cuma terikat nomor situ mau beli Athena Allah Subhanahu Wa Taala supaya Athena tuh ingat ke Allah Taala dalam menaibadat. Melakukan ibadah salat, puasa, zakat dan lain-lainnya. Kapan yang dua terima bersih hati kita, hati kita terima. Ekor anak juga zaman ni supaya ingat ke Allah Taala. Kapan yang telo terima hati yang iba iman benista. Sampun naik kau ni juga terlalu kentok. Terlalu ingat agak Allah Ta'ala. Terlalu hati si kotor, si penyakit-penyakit. Terlalu oleh berus kegun sekuni. Bum terlalu mati ya, selamat. Pernah bapak nikah Italia. Pernah bapak nikah rasa nana tak saya. Pernikah pada teretan. Sejujurnya tiga lah mana pak boleh. Pernikah. Pernikah terikat. Si elatun di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si pertama itu ada mana? Wahyu pertama. Kalau berjumpa Allah Ta'ala, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maca Abu Muhammad, nyamana pangeran Abu Ansya kebaik alam kerti. Allah nikah, izro baca. Ini paling tadi kebaik Allah Ta'ala. Kenapa nikah rasa anak boleh menunggu Allah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Takut dia takut cabut dengan Allah Ta'ala. Sampai orang ahli zikir cabut ini berarti minta kesokan dengan Allah Ta'ala pun. Allah Ta'ala tak kesokan disebut asmana pun manusia ini kawan. Pas lagi tengok orang yang nyebut Allah Ta'ala. Zikir si ukuan, zikir si hatinya mana. Ini zikir colok. Mun colok tak bisa ingat. Sebab zikir ini artinya. Kenapa? Ingat. Ingat ini kawan ini nyebut. Mucah Allah apa mana benih. Benih ingat kita nyebut. Ingat tambung mucah bundan. Baru ni sambian makin ingat kapa teh, bunyi lecuk ucap mati ni. Nikahnya mana ingat? Mun sambian ucap la ilaha illallah la, kita nyebutnya mana? Tolak terok. Ini dalam gambar tak tahu. Ini dalam tak ada ni kosong yang mana nil. Siapa lo atik nomor kita? Nikah kita itu usaha. Supaya hati kita itu ingat ada Allah Subhanahu wa taala, supaya cocok kalabun. Dengan Allah Taala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sangkuna reng orang tak terato mabingko. Dengan Allah Taala, tak ada narap terato mabingko. Orang jadi senang odi itunya. Bentar entem itu nya rasa tak mulia boleh ke akhirat. Mo apa pun gua bon tejena. Bun orang-orang jadi selopak pada lepak ka bukti ayat-ayat singko. Jadi akan ngena neraka. Lah kar orang kento bila amun tak andi cinta ke Allah Taala mesti mata entem itu nya. Toro tarem entem mana lo? Sebab pun tak tahu boleh pengalaman lain dunia ini kah? Dunia mana kah itangku tempat abadi. Padahal dunia kento kenangan apa? Kenangan cuma sementara keangkui usaha. Usaha dunia kita orang kata dunia, usaha akhirat juga dengan dunia.